Data nya agak berat. Ya, bisa dibedakan? Ini data. Ini kalau, ya. Nah, cuman untuk teknik ini pengeluarannya panjang, ekspirasinya panjang. Dihitung sampai 7 hitungan. Jadi tarik, gede, keluarkan. Sampai habis. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habis. Ya. Begitu diulang sampai 3, 4, 5. Ya, dipastikan bahwa itu yang bergerak perut. Untuk pengeluaran, bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Kalau lewat mulut, namanya bibir. Ya, bibirnya terbuka sedikit. Gitu ya. Ya, jadi boleh bibir, boleh hidung. Keluarkan sampai tujuh hitungan. Ya. Oke, nanti silakan kita akan coba praktekkan. Yuk. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Selama Anda belum bisa ngajari pernapasan perut, pasien tidak akan benar pelaksanaannya. Ya. Silakan dicoba. Kalau yang perutnya juga gerak, berarti pernapasan perut. Silakan dicoba sendiri. Hah? Ya, itu belum. Ya. Ini. Coba dibesarkan. Gitu. Ya, perutnya yang gede. Perutnya yang gede juga. Bukan gitu, bukan gajah. Selama perut ini sudah gerak, gajahnya diam. Ya. Harus bisa. Kalau gerak dua-duanya, belum. Ya, pasti salah satu. Gajahnya diam loh ya. Perutnya yang muncul ke depan. Ini besar. Keluarga. Ya. Oke. Pasien kita latih itu. Sampai 2-3 kali. Nah. Untuk batuk. Tarik nafas. Penuh. Tahan. Hitung sampai hitungan ketiga. Baru dibatukkan. Cara membatukkan. Perut ini dikempeskan mendadak. Tekanannya dikeluarkan. Ya. Besar, 1, 2, 3, perutnya dikempeskan. Iya, kalau aku ya, nggak efektif itu. Dari sini, ya, jadi perutnya dikempeskan, gitu ya. Oke, habis itu apa biasa lagi, ya. Kalau masih perlu, batuk lagi. Jadi 2-3 kali, apa biasa. Kemudian tahan, tiga hitungan, hitungan ketiga lepaskan. Perutnya ini mempeskan, tekanannya dikeluarkan lewat mulut. Ya, seperti itu batuknya. Selesai dong? Tidak lupa. Ya kan? Ada, coba dibaca apa yang kurang. Yang belum bisa dipahami di situ penjabaran tata-tata kan panjang ya, kalau dipraktekkan mah cuma sedikit. Ya, kalau juga tahap terminasi, pada tahap terminasi kita melihat selama proses ada tidak kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan atau justru kejadiannya seperti yang kita harapkan gitu. Ya, kita lihat ketika kita suruh latihan batu, apa pasien ada tambah sesak. Justru ketika dilatih batu, pasiennya nafasnya masih kencang, respirasinya bertambah. Berarti Anda harus evaluasi ada apa gerakan. Ya, kalau perlu kasih oksigen dulu, hentikan tindakan. Ya, karena bisa dimungkinkan lendir yang tadi mau dibatukan masih tertahan di sini, sehingga menutup saluran nafas. Gerakannya seperti tertepik, ya, yang gumpal gitu, belum bisa keluar, ya, sehingga menyumbat karena nafas, itu bisa. Atau
hasilnya memang keluar. Kalau keluar, kita amati semua. Nanti kita catat pada tahap dokumentasi. Jadi kita dokumentasi ditulis semua itu. Misalkan ada sesak nafas, respirasinya berapa, gitu ya. Kalau keluar, lendirnya yang keluar warnanya apa, kental apa tidak, jumlahnya banyak apa tidak, ya. Kemudian nanti Anda lakukan auskultasi lagi, suara parunya ada perubahan apa tidak, ya. Anda hitung respirasinya, ada perubahan apa tidak, ya. Itu tahap dokumentasi. Kita dicatat semua tadi. Kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, juga kita catat di situ. Oh, ternyata suaranya masih jadi ngorok, gargling. Ya, maka suara-suaranya masih belum seperti yang diharapkan. Sehingga nanti dalam penentuan rencana tindak lanjut, Anda bisa tetapkan. Oh, lendirnya sudah keluar semua, sudah sedih. Berarti bisa di-planning untuk besok pagi evaluasi. Atau lendirnya masih banyak, nanti tip berikutnya kita ambilkan untuk cek lagi, ya, dengan satu efektif keluar apa tidak, gitu ya. Kalau itu cek, ya ditulis. Nanti tindakannya dihentikan, nanti dilakukan apa? Oh, sekarang diberikan oksigen karena justru tambah sesak, ya. Itu RTL, perintah tindak lanjut. Ya, saya minta kita. Ya. Berarti kayak gini itu harus dilakuinya pas di rumah sakit ya Pak, nggak boleh masih kalau seandainya ada orang tua yang lagi batuk kayak gitu, terus nanti praktek kayak gini terus tiba-tiba sesak nafas kayak gitu, kan dia butuh oksigen, jadi kita harus makanya di rumah sakit. Ya, itu kan hal-hal yang bisa kita harapkan. Perbandingannya juga kecil karena harapan kita itu adalah untuk mengeluarkan lendir. Tetapi kadang lendir itu ada yang kental, ya, sehingga keluarnya tidak langsung keluar, dia masih tertahan di sini. Nah, itu dengan batuk lagi diharapkan bisa keluar. Pasiennya suruh batuk lagi. Kalau memang itu mengalami sesak nafas, ya Anda longgarkan, ya, pakaian yang dikenakan, jangan ketat, kalau perlu bawa keluar. Karena oksigenasi yang ada di dalam dia kurang, oksigenasi yang ada di luar dia